Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Program ini namanya Pantau Agenda Reformasi. Tapi di petang raya ini kami mempelbagaikan konten dan juga kandungan rancangan ini. Tapi saya mulakan terlebih dahulu Pantau Agenda Reformasi dengan perkembangan berita ini di mana penganjuran Rumah Terbuka Aidilfitri melibatkan tiga negeri pembangkang tidak mempunyai kaitan dengan pilihan raya negeri akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan penganjuran seumpama itu turut diadakan di Selangor dan juga negeri-negeri lain yang ditabir oleh parti kerajaan. Beliau berkata demikian bagi mengulas dakwaan kononnya penganjuran rumah terbuka membabitkan negeri pembangkang ada kaitan dengan persiapan PRN. Enam negeri bakal terlibat dengan PRN terdiri daripada Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jawatan Perdana Menteri JPM dalam satu kenyataannya pada Khamis menyatakan Perdana Menteri tidak menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri yang kebiasaannya akan diadakan di kediaman rasmi Seri Perdana. Sebaliknya, ia bakal diadakan di tiga negeri lain iaitu di Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. Selain itu, beliau dijangka menghadiri beberapa acara rumah terbuka termasuk anjuran Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Datuk Sri, ada tanya kenapa buat open house dekat negeri-negeri pembangkang, Datuk Sri? Negeri banyak semua. Selangor ada. Selangor. Tapi tak timbul isu negeri pembangkang sajalah. Tak. Itu sedikit cerita politik, ini cerita pemeriksa kesihatan, cerita untuk kita semua di mana individu yang tidak sihat, terutamanya bergejala COVID-19 yang ingin pulang beraya di kampung halaman dinasihatkan menangguh dulu perjalanan buat sementara bagi mengelakkan jangkitan. Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam dari UPM beritahu individu tidak sihat juga dinasihatkan untuk tidak duduk terlalu dekat dengan golongan rentan sekiranya melakukan aktiviti ziarah. Sementara itu, katanya bagi penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dinasihatkan mempunyai bekalan ubat yang cukup sebelum berhari raya dan mengamalkan amalan pemakanan yang sederhana sepanjang perayaan. Tangguhkan dulu ataupun elakkan daripada dekat dengan mereka-mereka yang rentan. Maksudnya yang mungkin kalau dapat jangkitan tu mendapat jangkitan yang teruk. Dan kita tahu sebagian individu yang tertentu tu tidak boleh divaksin ya, dengan COVID-19, vaksin COVID-19 ataupun mereka yang tidak lengkap vaksinnya ataupun langsung tidak mengambil. Kadang-kadang seperti itu diambil kira yang mana mungkin akan mendedahkan pada individu yang berkenaan. Seandainya jangkitan yang berlaku adalah COVID-19, mungkin akan mereka yang dijangkit itu mendapat jangkitan yang teruk. Jadi perlu berhati-hati. Yang paling penting di sini mereka yang tak sihat tu kalau boleh buatlah saringan. Kalau positif tu pastikan pakai pelitup muka dan elakkan berada di tempat-tempat awam ataupun sama sibuk dengan orang lain ya, beraya tanpa menjaga pantang larang dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Okey, kita mungkin ada sekitar 2 jam sebelum kita mendengar takbir raya untuk berkumandang dan mengakhiri bulan Ramadan ini menjelang 1 Syawal dan sudah pasti persiapan giat dilakukan sekarang ini. Saya difahamkan rakan setugas Ehsan Yahya, editor Esra Awani, kini berada di Gombak. Katanya dia nak beli lemang daun derik, sesuatu yang menarik sedikit. Tapi katanya beratur sampai berjam-jam ni, Ehsan. Ada yang beratur daripada jam 2 petang tadi, tapi pukul 5 ni belum dapat lagi lemang daun deriknya. Apa yang unik dan juga apa yang menariknya persiapan raya ni, Ehsan? Betul tak Zul? Bukan saja 2 jam, malah ada yang 4 jam, ada yang bawa kerusi dan sebagainya. Tetapi bersama-sama dengan Zul dan juga penonton Astro Awani, saya nak membawa pengalaman anda untuk mereka dan juga rakyat Malaysia ataupun rakyat Gombak dan juga sekitar Lembah Kelang ini. Bagaimana pengalaman mereka membeli lemang lerik. Memang asalnya dari hutan, itu yang kita nak bawakan, daun lerik itu sendiri. Dan selepas itu, sebenarnya buluh dia tu kita tak payah belah lah. Seperti kalau lemang biasa, kita kena belah kan? Ini daun lerik tak payah. Saya beratur di hujung, ni ada lagi abang nak beratur. Ini sepanjang perjalanan ni, ini adalah kawasan untuk beratur ke lemang lerik sebab dia ada di persimpangan 3 ini, di Greenwood, di Gombak ini. Panjang kan yang beratur. Hai kakak. Kakak dah lama dah beratur sini? Baru sampai. 30 minutes. Okey, 30 minit dah kakak ni ada dekat sini. Nanti kita nak interview lagi orang lain, Zul. Dan ini antara wajah-wajah yang sabar menanti lemang lerik Greenwood ini. Sebab ini antara
lemang yang asli. Dia katakan kalau kat tempat-tempat lain tu ada juga, tetapi yang aslinya adalah di sini. Pengusahanya nanti saya akan temu bual. Tapi kita berjalan dulu nak merentasi orang ramai yang beratur panjang, yang mungkin ada dah 2 jam. Tadi tengah hari sebenarnya ada pukul 11. Yang saya difahamkan ada beratur pukul 11, pukul 4 petang baru dapat lemang lirik berkenaan. Okey, kita dah sampai dekat tempat lembang berkenaan dan kita cuba masuk. Nampak abang ni sipir. Tadi saya nak kejap. Kita boleh datang sini. Tadi saya jumpa dengan abang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang memang bawa kerusi ya beratur ni. Memang. Ni dah berapa lama kat sini? Sini dekat 1 jam 2 jam dekat ni. Dah dekat 2 jam. Dekat 2 jam ni. Tapi seorang boleh beli 4 je abang kan? Ya. Jadi abang beli 4 lah hari ni. 4. 4. Saya bawa anak tau. So anak beli lagi 4. Anak lagi 4. So semua sekali 8 lah. 8. Ini taktik. Ini bagus ni untuk culture. Kan? Hari raya punya masa depan budak-budak boleh tengok macam mana pentingnya apa lemang ni. Rendang abang dah buat? Dah siap. Dah beli. Siap. Beli tak siap tak buat. Beli. Beli. Tinggal lemang je lah ada lagi. Lemang aja. Apa beza lemang ni dengan lemang lain? Ini dia special sikit pasal dia pakai daun kot. Daun lirik ni. Ada special. Kita tarik aja. Tak payah belah dah. Tak payah belah. Basuh pun sedap lagi. Basuh pun sedap. Okey. Masih abang lah. Okay. Saya nak pergi jalan kat depan lagi. Okey. Tuan-tuan abang ni tengok abang ni bawa kerusi tau. Dan ini dah, tapi abang tu cakap tadi kan Azul, anak-anak muda kena tengok situasi dan juga suasana terkini dan juga suasana kini. Tengok macam abang ni, kebanyakannya memang bawa kerusi lah sebab senang. Sebab kalau dah penat dengan berpayung lagi, jadi senang. Cuma minum dan makan saja tak boleh. Okey, jom kita masuk dekat dalam. Okey, sebelum kita masuk dekat dalam, kita tahu cuaca panas, dekat sini pun panas sebab melalu bang eh. Okey, ini adalah tempat membakar lemang lemang lirik ini Zul. Memang banyak dan juga ratusan ataupun ribuan. 24 jam dibuka di sini dan ini antara menjadi tumpuan orang ramai untuk dapatkan lemang dekat sini. Ini antara petugas-petugas bersama dengan Abang Muhammad Arifin Zakaria yang merupakan pengusaha lemang berkenaan. Dan ni daripada pukul berapa tadi bang buat ni? Daripada pukul 8. Abang kena pusing kat sini. Daripada pukul? Daripada pukul 8. Pukul 8 pagi tadi. Pagi tadi. Ni sampai pukul berapa tak tahu? Sampai pagi esok. Kebiasaannya berapa banyak? Hari ni dia nak tengok 20 kali bakar. 20 kali bakar. Ni dah kali ke berapa bang? Ini kali ke 10. Kejap saya kena alih sikit lah panas. Ni kali ke? 20. Ini kali 10. Ni kali ke 10. Hari ni nak 20 kali bakar. Ni nak kali 20 bakar. Dia kebiasaannya kan kalau abang bakar ni macam mana nak tahu dia jadi atau tak jadi tu? Dia jadi tak jadi kita ikut naluri kita orang. Ikut. Naluri. Ikut naluri. Kalau rasa tak jadi tu letakkan tepi lah. Tak tepi dulu lah, bagi dia relax dulu, bagi dia kering dulu. Lepas dia kering, kita tengok macam ni dia dah lemak dah naik atas. Oh macam okay, ni dah okey. Dah okey dah. Kalau besar macam ni berapa ringgit bang? Ini RM18. RM18. Yang paling murah RM18. Ini paling murah. So abang tengok dengan sambutan orang ramai ni macam mana? Oh luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kat sini memang buka hari-hari kan? Hari-hari buka. So cuma hari ini. Hari ini kita orang buka besok raya. So kita orang buka sampai subuh lah. Sampai subuh. Sampai kalau habis awal lah tutup. Tak, sampai subuh. Sampai memang sampai subuh. Stok memang banyak lah. Stok memang banyak lah. Belakang memang ni. Oh ada lagi. Okey. Sekejap Zul, kita nak pergi sambung. Terima kasih bang. Sambung buat kerja. Kita nak sambung lagi. Kita nak tengok dekat belakang tempat dan juga kawan. Ehsan, kalau boleh saya nak tanya sikit Ehsan. Sebab tadi Ehsan berkatakan bahawa daun lirik ni. Boleh. Silakan Zul. Daun lirik ni tak payah nak dibelah lemang tu. Sebab sebanyak juga video TikTok dia orang buat hack. Betul. Tak payah nak belah lemang tu tak reti. Macam mana nak tahu dah cukup masak ke belum. Okay. Dan juga bagaimana rasa dan juga aromanya yang membezakan lemang ini berbanding dengan daun yang menggunakan daun pisang seperti biasa dan juga bagaimana kesukaran dan juga cabarannya nak buat lemang daun lirik ni. Nanti saya nak tanya. Cuba lontarkan kepada siapa yang datang kat situ. Keunikan dan rasa aromanya macam mana bezanya. Okey. Nanti saya akan tanyakan Zul, tapi aroma dekat sini memang dah best lah. Tapi kalau anda dapat saksikan kat sana, kamera pusing kat sana, itu adalah stok. Sebab apa? Tadi yang dimaklumkan, stok dia memang ada. So dia akan tutup sampai subuh. Jadi dia tak ada masalah untuk kehabisan dan sebagainya. So hari ini dia target 10 kali bakar ataupun lebih kepada 20 kali bakar. Jadi sampai subuh
dia akan sentiasa ada sahajalah. So maksudnya bila sampai subuh tu habis tak habis, dia akan tutup. Dia bukan tunggu habis ataupun tunggu berapa banyak batang buluh yang dibakar. Itu yang dimaklumkan kepada saya lah. Kalau dekat sini dah sampai dekat bawah kemah ni, dia ada kerusi dan juga semua boleh beratur dekat sini, dan selepas itu barulah boleh membeli. Okey. Abang, saya tumpang lalu ya. Ni dah berapa lama? Saya nak tumpang, nak tanya abang sikitlah. Abang dah berapa lama duduk kat sini? Tiga jam. Tiga jam tunggu sekarang dah nak dah habis siap dah bakar dah kan. Ini memang kali ke berapa abang beli ni? Ini tiap tahun beli ni. Tiap tahun memang beli dekat sini. Okey, abang boleh pindah ke kerusi sebelah. Okey, dah setiap tahun abang beli dekat sini. Apa perbezaan dan juga keunikan lemang daun lerik ini dengan lemang biasa yang dia paling ketara sebab dia main tarik je. Satu, lepas tu dia memang sedap, lemak dia dah ada lagi. Lemak dia tu rendang sedap juga. Lagi sedap. Lebih ni sedap. So hari ni abang datang seorang ke ataupun bawa orang? Seorang je. Seorang je. So beli 4 batang. Beli 4 batang maksimum. Maksimum. Baik, terima kasih bang. Okey, itu antara pelanggan regular ataupun pelanggan yang biasa membeli ataupun makan daun lemang daun lerik ini. Okey, kita tak ada jalan. Jalan ni jalan mati, Zul. Jalan mati. Saya kena keluar daripada sini. Sebab apa? Sebab saya akan bersama dengan Abang Arifin Zakaria yang merupakan owner ataupun pengusaha lemang lerik ini. Kita ada masa lagi, Zul, sebelum okay. Kita nak pergi rehat dulu, tapi saya nak jawab soalan ke Ehsan dulu. Ni soalan sekejap lah sebelum kita pergi break. Okay. Ehsan, kalau balik Bagan Serai tu memang selat. Ehsan, kalau balik barang Bagan Serai memang ada akan bakar lemang ke ataupun tunjuk-tunjuk je lemang tu? Oh, pilihan utama saya adalah nasi impit. Tapi okay, lemang tu kalau ada saya makan. Dululah masa kecil-kecil macam saya adalah waktu untuk ada pengalaman bakar lemang tu. Tapi sekarang ni mungkin kurang sikitlah. So, mana pengusaha-pengusaha yang ada jual tu, saya akan beli. Kalau okay, macam Zul, mungkin lemang lerik ni orang kata sedap juga makan dengan rendang Negeri Sembilan masakan air tangan Zulfitri Yusof. Ehsan pandai jawab, politik dekat situ. Dia maksudnya dia tak pandai buat lemang sebenarnya. Tapi Ehsan, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita nak bersama dengan toke lemang lerik ini. Sudah pasti ceritanya lebih banyak. Kita nak tahu tradisinya bagaimana dan bagaimana mengimbangkan antara tradisi dan juga keperluan dan juga komersialnya bagaimana. Itu kita kongsikan selepas ini dalam pantau agenda reformasi selepas ini. Okey, bertemu lagi kita di jam-jam terakhir persiapan hari raya ini. Kami mengajukan soalan, dah siap masak rendang ke belum tu? Tapi kalau siapa yang belum siap lagi, mungkin ada yang tak sempat nak bakar lemang. Jawapannya, beli yang dah siap je lah. Tapi di Gombak, kisahnya nak dapatkan lemang tradisi daun lerik, ada yang sanggup beratur panjang berjam-jam lamanya, 2 ke 3 jam. Ehsan Yahya, jangan sembunyikan diri anda di sebalik daun lerik itu. Ceritakan tradisi, ceritakan mengapa daun lerik ini menjadi satu perkara yang satu kegilaan ramai yang beratur panjang tadi. Dan juga bagaimana ianya dimulakan. Mungkin tuan punya toke badannya ada di situ. Ehsan, teruskan. Anda di sana. Betul. Ni Zul, daun dia. Kalau mungkin anda yang tak pernah saksikan, ini daun lerik yang asalnya di hutan tetapi berada di bandar Greenwood ini untuk bertemu dengan rakyat dan juga masyarakat Malaysia dengan keenakan dan juga keunikan lemang lerik ini. Ini buluhnya, dan apabila dimasukkan, apa yang menariknya sebab itulah bila dah masak ni, dia tarik je yang ni. So tak payah nak belah lemang lerik ni. Itu yang bestnya. Ni daunnya, ini buluhnya, jadilah lemang lerik. Okey, ni Zul dah ingat daun dia. Okey, saya nak bersama dengan Abang Muhammad Arifin Zakaria yang merupakan pengusaha lemang lerik ini. Setiap tahun nama lemang lerik, lemang daun lerik di Greenwood ini tak lepas daripada orang beratur panjang dan sebagainya. Tahun ini bagaimana bang? Abang jangkakan juga seperti ini? Memang kita dah jangkakan. Setiap tahun dia akan meningkat pasal banyak customer yang baru. Customer yang baru. Dia akan bertambah-tambah. Setiap tahun dia akan bertambah. Ya. Apa perbezaan dan juga keunikan lemang ni bang? Tadi saya dah tanya pengunjung dan sebagainya. Tetapi ini saya nak tanya abang sendiri. Bagi kita sebenarnya kita cuma buat saja yang terbaik.
terpulang kepada apa yang makan, yang merasainya. Kita buat yang terbaik aja. Nanti kita cakap-cakap kan macam angkat bakul, angkat sendiri. Isi bakul, angkat sendiri pula kan. Jadi kita tak nak macam tu. Kita buat yang terbaik. Itu saja. Zul, bila kita bercakap berkaitan dengan lemak lere ini, ini adalah bagaimana jalanan ekonomi dan juga rantaian itu berlaku. Difahamkan lemak daun ini diambil ataupun dapat daripada orang asli. Okay. Orang asli supply kepada Abang Arifin, buluh juga begitu, dan juga yang mengusahakan juga antara mereka dalam kalangan yang mendapatkan pekerjaan bersama dengan Abang Arifin. Abang Arifin melihat kepada sekarang ini, ya, jana pendapatan kepada orang asli, pekerja-pekerja Abang Arifin juga ramai. Bagaimana Abang membantu sebenarnya golongan mereka ini dalam menjana pendapatan dengan lemang daun lere ini? Memanglah lemang ni mendapat sambutan daripada penduduk dunia lah. Sukakan lemang ni. China, India, orang putih pun, orang Iban ke, orang apa suka kan lemang ni. Jadi untuk family saya, saya sebenarnya family business untuk keluarga saya yang terdekat lah, menjana pendapatan untuk keluarga-keluarga saya yang terdekat, macam anak saudara, anak buah, ipar, dua, saudara, mara, semua lah. Yang itu. Dan yang kenalan-kenalan rapat dengan saya. Jadi Abang bawa sekali semua sama-sama bekerja dan juga menghasilkan lemang daun lere. Apa tadi rakan saya di studio, Zulfitri Yusof nama dia. Dia kata kalau dah lepas masak ini yang tak masak lagi lah. Macam mana kita nak tahu dia elok masak bila kita tarik itu, maksudnya senang saja nak keluar. Adakah aroma dia ke? Macam mana kita nak tahu? Dia tengok dia ada berminyak lah. Berminyak. Minyak tu yang membuatkan dia senang keluar. Santan yang daripada kelapa tadi mengeluarkan minyak. Bila dia dah masak, dia akan mengeluarkan minyak. Dia minyak tu kita tarik je, dia akan jadi licin dan senang keluar. Itu memang macam itulah. So hari ini sampai pukul berapa abang buka dan juga dah berapa kali bakar ni? Ini kita dah bakar dari pagi tadi, tak berhenti-henti, yang kita tahu satu tong ni ada satu guni 50 kg. Jadi tak tahu berapa tong dah kita dah bakar. Kita pun tak tahu lagi. Bang, kebiasaannya bila kita letak atas api, atas bara api tu, berapa lama satu ni nak masak? Biasanya dalam 1.5 jam dah boleh masak. Dalam 1 jam. So sekali 1.5 jam tu berapa batang yang boleh? 1.5 jam tu dari A sampai Z proses lemang ni, dari santan, dari masuk, dari apa semua, 3 jam sampai boleh makan. 3 jam dalam 200 batang. Dalam 200 batang. 3 jam. Jadi apa yang abang janjikan kepada pengunjung dan juga mereka yang sudi beratur panjang hari ini? Saya janjikan dia makna lemang kita money back guarantee. Kalau tak boleh makan, tak sedap ke, mentah ke apa ke, kita akan ganti dan kita akan pulangkan duit baliklah. Itu janji saya lah. Kalau tak sedap, bagi tahu saya. Kalau sedap, bagi tahu kawan-kawan. Kalau sedap, kalau tak sedap, bagi tahu Marvin. Kalau sedap, bagi tahu kawan-kawan. Kalau sedap pun kena bagi tahu jugalah. Baik, terima kasih bang. Nanti saya jumpa lagi dengan abang pukul 7.45 malam ni. Tapi saya nak berjalan dulu sebab ada masa sikit, Zul. Terima kasih bang. Okey. Ini prosesnya pulut santan yang disantan dah dimasukkan ke dalam buluh. Abang memang kerja abang buat ni sepanjang hari. Kita memang kalau bahagian yang bawah ni banyaklah bahagian proses ni, kita akan masukkan pulut, daun, lepas tu basuh pulut, santan yang macam santan kat atas tu bila dah siap dia akan bagi kat kita, kita akan proses lah dan akhirnya jelas sekali kita buat macam ni dan baru bakar. Macam mana abang nak tahu sukatan tu pulut tu masuk dengan santan yang banyak mana tu macam mana? Okay, contoh dia macam ni lah. Saya kena tunjuk lah macam ni. Okay, kalau untuk yang biasanya tahap dia punya apa pulut dia sampai height sini. Okay. Dan selebihnya santan. Santan. Dia macam kita masukkan sekali tu. On the way kita masukkan pulut dengan santan tu dia sekali masuk lah. Kita hentak-hentak baru kita dapat tahu, boleh nampak kan? Okay. So baru kita masukkan santan. Santan. Yes. Okay. So ini antara teknik ataupun cara untuk pastikan bahawa dia masak tu sempurna lah. Yes, masak sempurna dan dia punya tahap ketinggian lemang tu cantik. Okay. Baik, ini sampai subuh lah ni memang kat sini. InsyaAllah sampai subuh. Sampai subuh ataupun pagi raya dan besok malam raya. Baju raya dah beli? Inilah baju raya kami.
Alhamdulillah, tapi demi untuk pelanggan kami Leman dan Lirik dan juga penonton Astro Awan dan seluruh rakyat Malaysia. Pandai ambil hati. Nanti saya tak payah beratur. Boleh insyaAllah. Okey. Di proses dia, proses masukkan dalam bulu. Okey, Acik, jom kita jalan ke depan. Kita nak pergi proses menjual dan juga pembelian dia. Okey, sebab apa, Zul? Nanti kita akan bersama lagi dalam 7.45. Tapi kita bawakan berita secara langsung. Ini adalah gerai dan juga kedai yang menjual. Tapi hari ini, yang bestnya, bukan saya saja saya dapat masuk dapur tu. Saya boleh jadi cashier sekali dekat sini. Puan, saya masuk sini sekejap boleh? Boleh, saya duduk dekat sini. Okey, kita tengah bersiaran langsung. Okey. Cuba pan kamera, Zul, kalau anda boleh saksikan. Ini mereka yang berada di sini. Kalau kamera ni boleh zoom dekat yang berbaju Melayu warna putih tu. Okey, tu berbaju Melayu warna putih. Okay. Irfan Faruqi, kita punya penyampai juga. Irfan, berapa lama dah hari ni? 3 jam. Irfan cakap 3 jam. Okey. Ini kita memang tak guna orang dalam ni. Maksudnya Ihsan boleh tak nak dapat cepat, tak boleh. Dia pun beratur dah dekat 3 jam. Okey, apa pun terbaik Irfan. Baik, ini antara pengguna dan juga pelanggan yang ada hari ini. Dan tadi ada pelanggan ni cakap rendang dekat sini pun sedap. Okey, sebab bukan sekadar jual lemang, dia ada juga ketupat. Okey, dia ada juga ketupat. Ketupat apa ni nama dia, Cik? Ketupat palas. Betul. Palas sebelah. Bukan. Dia ketupat palas. Salah. Dia ketupat. Okey, dia ketupat nasi. Dia ketupat palas. Biasalah kan kita jumpa setahun sekali. Mana kita nak ingat. Dan juga ada jual dodol. Kat sini macam-macam ada. Dan kebiasaannya, abang tadi ada pelanggan puji. Dia kata rendang sini pun sedap juga. Nanti saya nak beli rendang dekat sini juga, abang. Okey. Baik. Ya? Nak raya. Okey, ni rendang dia. Rendang Easy Dendeng. Dia ada juga rendang lain. Zul, ada apa-apa nak? Ihsan, kalau dapat tanyakan kepada Irfan Faruqi yang masih lagi bujang, yang masih menunggu 3 jam tu. Saya bertanyakan, kerana persiapan raya ni kadang-kadang kita lakukan nak cepat. Dan persiapan untuk nak beli lemang, nak buat lemang tu memang panjang berjam-jam. Tapi kalau beli dah sampai berjam-jam nunggu tu, kenapa sanggup tunggu tu? Kerana kalau macam saya, Irfan balik kata, ada yang mungkin saya dah balik dah. Ataupun saya pergi cari lemang lain. Tapi ada juga yang tewas dalam perjuangan untuk mendapatkan lemang lerek itu. Irfan tadi kata ada yang sanggup balik dan sebagainya. Pergi tanya Irfan sekejap lagi. Okey. Tak sabar tau Zul ni. Okey, baik. Irfan mai sini. Kita punya producer suruh panggil Irfan Faruqi. Baik. Tadi Zul ni Irfan Faruqi. Zul tanya tadi. Buka lah mas. Kita makan Isha. Oh, kita makan. Kita kena jaga air. Okey. Zul tanya tadi. Aha. Dia kata, 3 jam ke 4 jam beratur. Ambil masa, sanggup beratur dan sebagainya. Kalau nak masak pun mungkin ambil 2 ataupun 3 jam juga. Tapi kenapa mengambil peluang dan juga ruang ni beratur panjang untuk beli? Okey, pertamanya sebab di hari raya. So kita nak merasa vibe hari raya tu beli lemang. Dan lemang tu tak naklah beli lemang sebarang. Dia nak lemang baru masuk. Kita kena bagi ruang sikit. Cik, lemang yang dicadangkan oleh penerbit kita, Azizul. Dan kita nak rasalah jugalah apa rasa lemang ni. Sebab katanya sedap dan viral. Jadi kita ambil peluang tu satu. Dan tunggu tu memang ada bukan 2-3 orang, ramai juga yang akhirnya kecundang di tengah jalan sebelum sempat beli lemang. Tapi kita bertahan sampailah ke waktu ini, ada kata sampai 5 jam. Jadi sebab itulah kita menantikan dan cuba meredah waktu dan kepanasan. So maksudnya kesabaran Irfan Faruqi itu tinggilah. Alhamdulillah, terbukti dan teruji. Terbukti dan teruji. Okey. Ini bila kita nak wawarkan, stok sampai. Ini Zul, stok dah sampai. Maksimum boleh beli berapa? 4 je, Kak? 4. Seorang boleh beli 4 batang sahaja. Jadi, kalau saya tak bawa balik ofis tu, fahamlah ya, Zul. Okey. 4 batang. So, jadi, yang beratur ni dah boleh beli dan juga dapatlah 4 batang lemang daun derek ini, Zul. Inilah kita bawakan kemeriahan persiapan masyarakat dan juga dalam pada kita nak berhari raya. Ihsan, terima kasih kerana berkongsikan cerita langsung dari Taman Greenwood, Gombak, bercerita mengenai lemang daun lerek. Dan kami akan bersiaran langsung dalam Awani 7.45 bersama dengan Ihsan malam ini, langsung dari lemang daun lerek itu. Mungkin vibe pada waktu malam lebih hangat lagi, jam-jam terakhir ataupun mereka yang buat persiapan raya terakhir last minute.
Walaupun kita berhari raya ada tempoh masa untuk persiapan berbanding tahun lepas, tapi kita rasa kemeriahan dan juga persiapan itu dengan cara yang berbeza-beza. Apapun cara anda berhari raya, sambutlah ia dengan penuh kemeriahan, dengan penuh semangat silaturahim, dan pada yang berhari raya berkunjung dari rumah ke rumah, berhati-hati di jalan raya. Sekian saja kami di Pantau Agenda Reformasi. Teruskan bersama kami di seluruh platform kami. Gunakan platform kami untuk berhubung juga bersama sanak saudara dengan ucapan dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.